Assalamualaikum. Assalamualaikum. Udah, nggak apa-apa kalau nggak bisa. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Siapa? Alhamdulillah sehat. Insyaallah. Harus di situ ya? Iya, nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa, Bu. Ini sekalian jenguk aja nih ya. Iya. Karena kan kita nggak terlalu jauh. Pantesan Bapak kan udah lama nggak nampak saya gitu. Kemana? Biasa kan dia jalan-jalan. Bisa ke belakang kayak nyari burung. Iya, cari burung. Panah-panahnya bulan 1 semalam. Lagi apa, berubah. Pokoknya mama infeksi dalam. Iya. Kalau gejala awalnya dari kapan? Udah lama enggak? Kan parahnya belum. Bulan 1 parah, bulan 1 semalam 2023. Tapi sebelumnya masih bisa aktivitas kan? Iya, jalan-jalan aja, enggak bisa kerja. Di rumah aja, di sana sini di aja. Kalau 5 tahunan nggak pak nggak kerja lagi bangunan, itu bangunan dia. Oh, dulu kerja bangunan. Tapi kan semenjak udah sakit nggak bisa kerja berat ya. Nggak bisa kerja lagi. Anak berapa bapak ibu? Anak? Tiga. Tinggalnya yang rumah tangga masih satu. Tinggalnya di sini. Yang besar sama kecil ya. Iya. Ya. Berarti yang tadi adik bapak. Iya, adik. Duluan berarti duluan adiknya ya, udah lama ya. Tuh itu lama kali itu, Pak. Heeh. 3 tahun ada itu. Kalau mau itu juga ada enggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Berarti jenisnya kalau bapak kan yang adanya itu gula basah katanya. Iya. Kalau ini bapak gula kering, gula orang habis badannya memang bapak ya badannya. Rasa tapi pak kebas. Rasa kebas. Makanya kecucuk entah paku entah apa itu yang ini. Nggak terasa. Oh. Benana. Ini sekarang gitu juga terasa. Iya, masih kontrol aja. Kebas juga ini. Wah. Seluruh badan bagaimana? Kaki aja. Iya, kaki. Dingin. Enggak terasa apa-apa. Kadang nanti panasan gitu aja. Makanya di ketemu itu di kemarin di berobat di apa itu dari 10 itu klinik di klinik itu ya Pak. Klinik dalu sana. Tapi masih rajin bro kontrol. Bapak yang ke sana atau ya kami ke sana Pak Beca. Kamar sakit itu dikorek. Dibersihkan ya. Iya. Bau kan Pak Ubante. Namanya diobati ya Pak ya. Jadi sabar ya Pak ya. Dikorek di kamar sakit. Pasir 13. Berarti sekarang yang untuk kehidupan ibu lah ya, ya yang ini jualan ya. Ana lah bantu paling ya ada. Iya, anak dia nganter lah Pak. Dia sering nganterin Bapak. Sudah berobat. Iya, sudah 10 yang kecilnya kerja di ini. Sekarang makan Bapak gimana? Maksudnya ada kalau yang boleh apa gitu? Makan luas, makan nasinya sedikit dulu, sayur yang banyak. Kan telur itu harus lebar 5, tapi putihnya aja. Itu harus ya. Biar proteinnya tuh, biar cepat dagingnya tumbuh. Itu kan ini kan habis dibeset, ini juga dikorek. Kakinya itu ya. Biar itu udah. Bau kan enggak ada dagingnya tuh, mulai pulang semua. Oh, itu daging kaki ini udah enggak ada lagi ya. Dagingnya enggak ada. Udah dibuang. Makanya tapi memang sabar Pak ya.
cobaan kepada gitu lah. Sudah susah. Semoga Allah beri ganjaran yang baik nantinya, Bu ya. Kesabaran. Kuat, lebih kuat nanti. Iya. Semoga dapat menghapus dosa juga ya. Itu cetain di tangannya, mau diambil darahnya, mau dicucuk aja nggak bisa. Nggak ada darah. Ini udah mulai lumayan. Harus optimis, harus yakin kita bisa sembuh ya Pak ya. Harus semangat gitu. Iya, pantesan kan nanya sama Kadus. Pak Kadus itu. Bulan satu ini ya Pak. Kan, iya. Karena ada bantuan dari kampus. Kaum muslimin siapa kira-kira di sini yang bisa kita kunjungin gitu kan? Iya. Ini oh pantesan ya beberapa bulan ini biasa kan sering keliling. Iya. Nampak jalan-jalan ngapain burung ya kan? Kalau bapak ini kan masih sering keluar. Iya. Gak bisa jalan. Ya ini udah gak bisa jalan. Paling nanti kontrol di gotong diangkat ya. Berarti ini jalan pun nggak bisa ya? Bisa. Kalau ditekan gitu ya. Kan tulang semua. Telapak kakinya. Apa yang nggak ada? Yang belakang tumit itu. Bawah yang. Bawah sama apa sih? Tinggal tulang semua. Makanya kalau udah berdiri aja keluar darahnya. Ngalir gak sakit kayak gini, tapi gak terasa. Tidurnya gak sakit, kalau tidurnya denyut. Nanti ngedrop gininya itu tergeletak gini dari bulan 1. Oh, ya mulai sakit. Oh, bulan 1. Mulai demam. Obat beberapa kali berobat ya sama Agilau. Oke. Apa parah, cuma enggak bisa apa-apa. Ya itu ya terus juga orang aja ya belum tua. Ini parah-parah banget katanya mulai sakit. Tadinya bapaknya udah kena juga 2000 berapa udah sama kayak itu juga kan, tapi baik ya kan, baik. Ini lah mulai bulan 1 semalam tak kecucu apa nih jika sih kan gak mau diam. Cucuk bakun, papakun, apa gak terasa ya, iya kamu udah dalam infeksi dalam ya. Infeksi dalam kali katanya, makanya disuntik aja apa aja, entah gimana. Buang semua tulang-tulang apa dagingnya. Ini keluarga bapak semua berapa? Itu kan adek. Adek 8 so. Kami pak. 8. Cewek 4, cowok 4. Masih ada semua itu? Masih. Di mana aja? Gang Dame, Percot, di Pekanbaru. Ini 2 di sini. Di sini 3. Satu lagi? Itu buka bengkel itu pak. Oh, di jengkot itu kakaknya ini, pasal-pasalnya ini. Oh iya iya. Istrinya Pak Leman. Iya iya iya. Yang gendut itu, kan ada di Depok itu. Insya Allah. Yang di jam-jamnya 3, itu wabangnya 2 sama kakak yang paling besar. Ini putih ya gitu, pulang dari rumah sakit masih pucat kali, nggak ada darah, mau diambil darah untuk cek gula aja nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Tapi sekarang darah udah lumayan ya. Lumayan ya. Berarti memang insya Allah. Tinggal kebasnya aja loh Pak. Hah? Tinggal kebasnya ya Pak. Tinggal kebasnya aja. Nggak terasa betul badan semua. Berarti mulai bisa duduk nanti bentar, iya. Nanti boleh lagi kalau lama-lama itu. Kalau duduk harus dibantu atau bisa sendiri? Kadang bisa juga sekarang agak duduk. Iya. Oh, yang ya dibantu. Oh, yang juga ya. Pusing gitu ya. Makanya itu boleh.
Makan-makan di iya, enggak ada tenaga, Pak. Oh, enggak ada tenaga. Enggak tenaga. Kosong. Duduk bisa tumbang sendiri. Oh, gitu. Jatuh sendiri gitu, kalau enggak sendiri. Kalau enggak sendiri. Iya. Iya, sabar terus, Pak, ya. Iya, Pak. Namanya dikasih gini lah, Pak. Namanya kuasa. Iya, mudah-mudahan nanti derajat Bapak di akhirat ditinggikan dengan kesabaran terus, Pak, ya. Berdoa terus, Pak. Ya. Iya, Pak. Sifar. Sifar. Kami bantu doa juga, Pak, ya. Semoga Bapak itulah, Pak, makin membaik. Semoga Allah angkat penyakitnya. Jadi bisa nanti berpuasa. Iya, kering aja kan bisa dia tumbuh. Kalau udah tumbuh aja dagingnya nggak bisa jalan-jalan, Pak. Gak yeah. Tumbuh tapi kan masih basah. Iya. Iya, sabarlah proses dia, Bu, ya. Ya hilang dulu kebasnya. Ini baru mau periksa lagi tadi, Pak. Oh, hari ini tadinya mau periksa. Iya, tapi orangnya apa yang bidanya pinggi. Oh. Udah harus 10 lagi di sini. Iya, nanti. Sebetulnya tadi pun mau kontrol rupanya tidak mendung, jadi becak ini kedinginan. Ini makan telurnya telur ayam biasa apa kampung? Pokoknya ayam lah, ayam telur. Kampung, ayam bebek, telur ayam ini. Iya, iya. Ini ada bawa ya, juga nih, insya Allah. Tapi putihnya aja. Putihnya aja, ya. Untuk tumbuh daging. Biar proteinnya tuh cepat dagingnya tumbuh apa proteinnya katanya biar cepat nunggul katanya itu bukan deket harus busana jauh jauh kasihan cucuku anaknya kasihan dengan ternak beca belum ditabahkan disabarkan. Oke. Ini ada ini ya, Masya Allah, ada bantuan. Ada juga. Bantuan, Pak. Keluar di rumah ya. Iya. Amin. Iya. Kita hanya bantu menyalurkan aja ya, ini, Pak. Ini Bu dari kaum muslimin. Kita bantu salurkan. Semoga Bapak cepat sehat, bisa beraktivitas. Di sini ada minyak goreng, ada roti, ada sirup. Mungkin untuk ibu juga bisa ini nanti, Bu, ya. Yang bisa untuk Bapak, bisa untuk Bapak. Kami dari kami, Pak, kami tetap doakan Bapak ya supaya sama-sama, sehat, Pak. Tabah ya. Dan ibu juga supaya lebih kuat lagi, Bu, ya. Iya. Karena Bapak sudah enggak bisa apa-apa kan. Sabar ya, Bu, ya. Ya, semoga sekeluarga ditabahkan ngurus Bapak ya, Pak, ya. Ya, sampai Bapak sembuh. Rezekilah, Pak. Amin. Iya. Dan juga amin. Ibadahnya, Bu, ya. Ibadahnya biar makin dekat sama Allah, insya Allah berikan apa yang ibu mau. Iya. Alhamdulillah. Hati-hati, Pak. Iya, kami izin. Ya, Pak. Izin, Pak, ya. Ya, ini. Izin ya, Bu, ya. Mudah-mudahan berkah. Amin. Baik, Pak, cepat sehat, Pak, ya, Bu. Makasih, Bu, ya. Yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah tadi kita sudah menyambangi dua rumah ya. Iya. Ada Bapak Maisran dan Bapak Sapon. Keduanya penderita diabetes ya, sakit ya. Gula. Yang satunya gula basah, yang satunya gula kering. Gula kering, tapi yang Pak Sapon tadi lebih lama ya, sudah 10 iya, tahun. Sudah 10 lebih tahun awal. Gejalanya, kemudian 3 tahun yang parah-parahnya ya. Udah tidak bisa beraktivitas, artinya tidak apa ya, bekerja ya. Betul. Jadi istrinya, dua-duanya jadi, itu abang adik ya. Abang adik dan dua-duanya yang istrinya sekarang yang mencari nafkah, membantu pengobatan Bapak Mesran dan Bapak Sapon tadi. Betul. Nasallallahu al-afwah wal afiyah. Amin. Ya, kita doakan semoga keduanya segera Allah angkat penyakitnya sehingga bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin. Kemudian bisa lagi mencari nafkah untuk keluarganya. Iya, jadi dibantu kesulitan-kesulitannya Allah Subhanahu wa taala angkat. Amin. Dan kami masih mengajak ke sahabat keluarga muslim bagi yang ingin berkontribusi untuk membantu Bapak Sapon ataupun Bapak Mesran atau
Untuk orang lain yang ingin kita salurkan donasinya, silahkan ya. Silahkan, bisa Anda kirimkan transfer ke rekening yang tertera di layar kaca Anda, atau Anda juga langsung mengirimkan paket sembako tersebut ke kantor Salam TV yang beralamat di Desa Bangunsari, Gang Darmo, Kecamatan Tanjung Morawa, dan Kabupaten Deli Serdang. Oke, ini ada satu orang lagi ya perjalanan ya kali ini yang mau kita salurkan, itu adalah Nek Siem. Dan Masya Allah kita akan lanjut. Ini ya, rumahnya agak lumayan terpencil. Terpencil, terpojok, jauh ya. Ya. Dan ini suasana lagi hujan lagi juga. Lagi hujan ya. Lagi gerimis nih. Ya, hiji ya, hujan itu, gerimis itu bagian dari hujan ya. Iya. Oke, kita lanjut. Ini Pak Kadus yang Masya Allah mendampingi kita terus. Iya. Nah, ini Pak Kadus yang sering. Jadi ini Pak Kadus rumahnya agak terpencil gitu ya. Iya. Sepertinya ini sangat-sangat di ujung gang ya, Pak. Ujung di dunia, samping ini sawah. Dan ini hanya ada satu-satunya rumah. Listrik ada nggak sini, Pak? Listrik ada lah, nyambung dari nyambung dari rumah warga ini, atau dari PLN langsung. Rumah warga. Ya. Masya Allah, ada taman kecil nih rumahnya. Asri nih. Assalamualaikum, Bu. Assalamualaikum. Bu. Bu, ini ada bantuan tapi sebentar mau sambil ngobrol dulu, Bu ya. Iya. Enggak apa-apa. Kita taruh sini ya, Bu ya. Iya. Oke, alhamdulillah. Bu, boleh sambil dipegang, Bu, biar apanya suaranya bisa masuk, Bu. Ketang, ah, gitu ya, aja. Pegang agak gini aja nanti. Ini kan Ibu Nasiem. Nasiem. Ibu Nasiem. Apa kabarnya, Ibu? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Kita ini dari Salam TV, Ibu. Dari pesantren. Ini agak di sekitar aja gitu, Bu. Kita dari Salam TV, dari pesantren, menyalurkan amanah dari kaum muslimin berupa sembako yang dibagikan ke apa namanya, ke yang berhak, yang ya, berhak ya. Nah, jadi ini sembakonya ada telur, ada beras, ada minyak goreng, ada ikan kaleng juga, ikan kaleng juga, ada kental manis. Mudah-mudahan cukup lah, Bu, sembako ini untuk digunakan khususnya selama bulan Ramadan ini. Ya. Jadi Ibu udah lama tinggal di sini? Udah berapa? Lagi anak awal masih kecil kok, yang besar itu. Udah ada puluhan tahun berarti? Udah lah, orang anak awal pun udah 20-an kok. Udah 20-an tahun ya. Ini rumah Ibu? Enggak, numpang. Numpangnya maksudnya gimana numpangnya nih? Rumahnya yang ini, numpang? Iya. Numpang ini lah, tanah rumah ini buat sendiri. Oh, tanahnya numpang, rumahnya bangun sendiri. Nah. Ibu tinggal sama siapa di sini? Itu anakku laki-laki itu, ada lagi itu. Oh, suami? Suami nggak ada. Maaf, suami nggak ada, udah meninggal. Atau? Dikirin meninggal aja lah. Oh, orang gitu. Dari aku hamil sampai itu aja umurnya 22 tahun. Oh, pergi, pergi meninggalkan gitu aja. Maaf, tinggalkan gitu aja. Anak ibu berapa? Anak ibu 5. Tapi yang udah nikah, tidak. Itu ditinggalkannya pas anak yang terakhir? Iya, itu laki-laki. Jadi ini aktivitas sehari-hari Ibu sebagai apa ini? Jualan, ya, jualan berkebun? Jualan di depan itulah kerja, oh, bantu jualan kue. Itu. Oh, bantu jualan kue, jualan sayur. Ini tadi Ibu lagi ngapain? Kerja. Ini bantu bikin kue itu kerja. Kue untuk jualan buka puasa. Oh, jualan buka puasa. Tapi punya orang kerja. Itu tiap hari Ibu di situ? Selama bulan puasa ini aja. Kalau enggak awak itu kerja jualan sayur. Oh, pagi itu ya? Yang pagi itu di depan. Sayur masak. Itu sayur masak bikin sendiri atau dari orang? Enggak, punya orang Gang Jaya. Oh, kerja. Hanya menjual ikan aja. Satu
kantong itu dapat berapa ibu? Aku cuma dikasih semalam itu kasih 20 ribu. 20 ribu setiap hari. Kalau habis atau enggak, kasih segitu aja. Kasih gitu aja. Pokoknya habis nggak habis lah ya. Habis nggak habis tetap kasih 20 ribu. Cuma kalau habisnya sedikit aku nggak mau juga, udahlah 15 aja kan dia punya ewa, kasihan. Iya iya. Penting 20 saja. Berarti ibu sendiri yang menolak, misalnya kalau nggak habis. Iya, maksudnya 20. Aku kayaknya taran dia pun nyewa, aku kayaknya kasian juga gitu. Oh, nyewa lapak. Iya kan nyewa lapak, jadi sana pun nyewa. Jadi bagi-bagi lah rezekinya gitu. Iya. Oh gitu, masya Allah ya. Gak mau aku. Padahal 20 ribu ibu ya. Iya. Ini jualan bantu bikin kue berapa ibu dikasih? Oh, dikasih 40 ribu. Dari jam? Dari jam inilah, jam 8 siap pak dari rumah. Sampai jam? Sampai nantilah mau buka itu. Oh ini berarti izin dulu nih? Iya, berhenti. Katanya Indra tadi lah berhenti dulu katanya gitu. Iya. Ibu mohon maaf ini ibu, kalau setiap hari lah penghasilan ibu itu berapa? Kisarannya gitu. Ya menentu, itu. Enggak tentu. Yang tetap ya itulah. 20 ribu itu yang tetap, sudah jelas. Kalau yang hari-hari itu, anak-anak ini kan kerja itu, yang itu kerjanya di bunga. Iya. Cari sendiri lah itu. Iya. Pandu-pandu kalau. Berarti ya, yang jelas itu 20 ribu ya. Berarti kalau sebulan 600 ribu. 600 ribu itu untuk kebutuhan sehari-hari, bu cukup gitu. Ya, cukup-cukup. Di cukup-cukup. Yang tinggal berapa orang di sini? Berapa? 4 lah. Empat orang ya. Yang anak-anak yang udah nikah sana di Bandami sama di Tanjung. Tapi masih sering kesini juga. Sini kalau dia memang lakinya gajiannya mau juga ngasih. Ini yang punya tanah orang mana, Bu? Ya ini yang ada sawi rosari itu. Benda itu. Yang punya si Uroso atau yang punya tanah di sana? Ini punya Cina, tapi aku sama dia numpangnya dulu lah gitu. Udah lama kok, berapa tahun. Enggak bayar tapi ya Bu ya? Enggak. Cuma memang kalau pupuk ini buat sendiri. Oh pupuk kalau ini buat sendiri? Pupuk ini udah bocor-bocor juga, yang nyarinya pun ini. Oh udah bocor-bocor ya Bu ya? Iya. Ini kalau lagi musim hujan deras, banjir lah enggak? Pernah banjir sekali nih, sampai rumah Indra pun nengok masuk. Sekali masuk aja. Waktu hujan deras nggak berhenti berhenti itu ya. Ya selamanya pak di sini baru itu banjirnya. Listrik ada ibu ya? Ada masang sendiri orang hari itu kan minta dari sebelah ini dia adalah sebulan katanya nggak kasih lagi ya udahlah. Pasang sendiri. Oh dulu nyambung dari rumah sana. Iya iya. Air untuk air ada. Air ngambil malah di depan ini airnya jelek warnanya kuning. Karena di sawah ini. Kalau untuk minum kan beli. Iya. Oh. Untuk mandi nyuci. Itu aja lah mau ngambil tempat orang ya kok. Sumur nggak buat sumur sendiri berarti. Iya sumurnya ini jelek airnya kuning. Jelek gitu. Ya. Cuma dia di baju nggak lengket gitu. Oh iya. Karena memang kita ada di pinggiran sawah juga. Namanya di sawah. Jadi selama ibu apalah berada di sini itu kan kalau kita lihat seperti kekurangan ibu ya. Ya dibilang kurang ya gak pas-pasan juga. Alhamdulillah ya. Iya alhamdulillah ya syukuri aja lah padanya. Kalau makan gak usah milih lah. Yang makan nggak bisa milih. Artinya apa yang ada, apa yang bisa dimakan dinikmati. Iya. Gitu. Kalau milih tiap hari kayak orang ikan itu ya nggak bisa. Iya. Jadi di sini kalau apa makan nanti beli gitu atau ada tanaman manen sendiri. Apa? Gitu. Sini tanam daun ubi pun jelek merah dia. Oh gitu. Nah, beli aja lah. Iya. Sayurnya beli ya. Nggak usah beli, itu kan jualan sayur masak. Tapi kurang pas kayaknya.
Kan Ustaz pernah ngerasain, kan kurang pas ya kayaknya. Iya. Kurang pas dia kalau awak yang nyayut, bukannya orang sini awang, enggak. Punya orang. Ya, juga kan punya orang. Anak-anak pun kalau itu aja kan bosen dia. Kalau mamanya aja nyayur. Berarti kalau habis jualan, dari jualan sampai jam berapa itu? Dari pagi. Aku minta jam 11 saja, karena aku ada yang gosok di atas ini. Oh, ada kerja lain? Bapak ini atas, gosok pakaian. Gosok itu berapa rumah ibu dapat yang nyuruh? Satu. Oh, satu rumah itu aja. Tiap hari itu enggak? Bulanan atau? Bulanan. Bulanan itu. Itu tiap hari lah digosok, kalau enggak orang cucunya banyak ya nanti banyak. Oh, tiap hari kerja gosoknya ibu ya? Nyuci enggak? Enggak, ya gajinya sebulan. Oh iya iya. Ya, dari situlah karena, untuk tambah-tambahan ibu, iya, ya? Untuk tambah-tambah. Alhamdulillah, lumayan alhamdulillah juga ibu. Ini ada kandang kambing, punya nitip. Iya, yang nitip. Ya, yang nitip. Oh, orang nitip ke sini. Nah, daripada pokok anak-anak itu yang nyara. Cuma nitip itu. Nah, apa juga nyarikan rumputnya juga. Iya. Udah cari orang ini. Jadi ini Nek, bantuannya diterima Nek ya. Iya. Dari donatur kita Ibu Suparmi, rahimahullah, dan juga Rizkina. Rizkina. Jadi mereka ini salah satu pemirsa Salam TV ya. Iya. Dan seketika melihat program Ketuk Pintu, kita kan ada program Ketuk Pintu bagi-bagi sembako untuk kaum duafa yang membutuhkan, akhirnya mereka mau berkontribusi gitu. Jadi kita harapkan doa dari ibu untuk mereka yang sudah berdonasi, semoga Allah menerima pahala ibadah ini. Dan kita doakan juga ibu, semoga Allah mudahkan segala urusannya, ekonominya diangkat oleh Allah gitu, supaya syukur-syukur bisa umroh, bisa beribadah ya bu ya, gitu. Baik, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Telah tersalurkan. Telah tersalurkan satu paket lagi dari donatur kita, yaitu Ibu Suparmi dan Rizkina. Ya, semoga Allah menerima pahala ini, amalan ini, dan mencatatkan pahalanya, dan menjadikan amalan ini sebagai pemberat sumbangan yang bisa masukkan ke dalam surga, amin ya rabbal alamin. Oke, bagi Anda juga pemirsa yang ingin menjadi bagian kebaikan ya, yang mau menyalurkan baik itu berupa uang ya, nanti kita akan belanjakan, kemudian juga yang berupa langsung sembako, pakai sembakonya pun juga boleh ya. Oke, baik, sampai di sini perjalanan hari ini kita sudah menyalurkan ke 3 orang ya. Dan tentunya banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil pelajaran dan bisa ketabahan, kesabaran ya, dan ujian juga yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang tersebut. Oke, sampai di sini dan ikuti terus perjalanan Ketuk Pintu kami lainnya, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malak Sunan Ardiani segala lagi. Terima kasih.